Ya, Malaysia terus membawa suara rakyat Palestin bagi menggesa gencatan senjata segera dilaksana di Gaza. Hasrat itu disuarakan menerusi pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Naib Presiden China Han Chen di Putrajaya. Ia penting bagi membolehkan bantuan kemanusiaan dapat disalur ke Gaza tanpa sebarang sengkatan. Dalam itu, kita mengharapkan supaya China dapat mainkan peranan yang aktif, dan itulah harapan yang telah disuarakan oleh Yang Amat Berhormat tadi dalam perbincangan dengan Naib Presiden, dan respon yang baik daripada pihak-pihak China untuk memastikan sama-sama agar masalah ini dapat segera diselesaikan. Beliau ditemui selepas pertemuan kedua-dua pemimpin berkenaan di Perdana Putra Putrajaya sempena lawatan rasmi 4 hari Han ke Malaysia bermula semalam. Pertemuan turut menyentuh isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama serta kerjasama dalam industri halal.